Dadah. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Bu, ini rendang tuh siapa nih, Bu? Rendang tuh si Benjol. Rendang tuh siapa? Sore hari ini Lesti kembali mendatangi sang mama mertua. Ya, di sore hari ini hal itu terungkap dari unggahan Yudi Revan. Kakak Bilar, si mama lagi masak rendang untuk siapa sih? Ya, untuk calon besan. Ya, kita tahu bahwa ayah Kejora sangat demen suka sama rendang, apalagi rendang yang dibuat oleh ibu Bang Bi. Dan kita tahu di hari ini dari unggahan tadi bahwa ayah Kejora masih dirawat di Mayapada Hospital, yang mana ia dalam masa pemulihan. Tentu kita tahu bahwa ayah Kejora tidak benar-benar sembuh karena ada tumor di dadanya. Ya, hal ini menunjukkan intensitas Lesti, yang mana Bang Bi masih ada di lokasi syuting. Nampak kegembiraan dan semangat serta kerja kerasnya Bang Bi yang ada di lokasi syuting. Ya, hal itu tentunya untuk memantaskan diri dan memantapkan hati meminang kekasihnya Lesti Kejora. Beberapa waktu lalu ayahnya Daniel, ayah Bilar, mengunggah di instastory pribadinya bersama adik Papa Rizky dari Medan. Ya, terlihat ia mengunggah foto si Dede dengan adiknya. Adik Papa Rizky Bilar. Tentu hal itu merupakan sinyalemen bahwa sore hari ini si Dede berkunjung dan menemui keluarga Bilar. Ya, tentu saja itu mengundang rasa penasaran kita, karena kayak nikah aja sih si Dede ini. Tiap hari ke rumah Bang Bi, bentar-bentar nemui ibu, bentar-bentar main, udah deket kan, tetanggaan, walau enggak deket-deket banget, tetapi kan hal itu membuat kita lagi apa ya, buat kita selalu baper, buat kita selalu cute karena kebersamaan dan harmonisnya keluarga mereka yang penuh canda, penuh guyon, pokoknya wow wow wow. Di hari ini dan kemarin memang sesuatu yang sangat luar biasa intensitas hubungan mereka, yakni Lesti dan Bilar, yang makin hari nampak makin nyata bahwa hubungan mereka sudah bukan biasa-biasa. Tinggal menunggu waktu, tinggal menghitung hari. Ya, semoga mereka berdua segera dipertemukan oleh Yang Maha Kuasa, tentunya menjadi sepasang suami istri seperti impian dan doa-doa para Lesti lover yang menginginkan bersatunya Lesti dan Bilar. Dan di hari ini ketika Dede tiba-tiba main ke rumah Bang Bi lagi, entah itu dia antar jemput si ibu Bilar, karena sekarang kan kita tahu ayah Kejora lagi dirawat, atau ya nyambangi apa, atau ya karena ya masakan mama Bilar disuka oleh ayah Kejora. Tentu hal itu mengundang rasa penasaran dan traveling
pikiran kita semua. Tetapi bagi kita selalu mensupport hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin luar biasa, makin dekat, makin so sweet, makin nampak nyata. Makanya Mimin sampaikan tadi, sepertinya mereka ya kayak sudah pasangan yang menikah. Sebentar, Lesti kesana sebentar, Bilar ke rumah si Dede. Ya, saling mengunjungi dan kalau apapun mereka selalu bersama, saling support satu sama lain. Dan Lesti mendukung pekerjaan serta profesionalitas dari Bilar. Begitupun Bilar sebaliknya mendukung profesionalitas kerja dari si Dede Lesti. Tentu hal ini menjadikan kita semakin bahagia, semakin baper di sore hari ini. Bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka yang terupdate, teranyam, tergesrek, terbaper, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita. Caranya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama, hanya di channel kesayangan kita ini. Gratis dan gratis subscribe guys ya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.